baru, masih keras teman-teman. Oke, ini dia. Nah, ini. Jadi di sini juga beda untuk sistem pengereman, magnetnya itu enggak yang magnet bulat ya, teman-teman, dia magnetnya seperti magnet ada di dalam. Nah, di dalam sini celahnya ya. Jadi memang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik, dimanapun teman-teman berada, seperti biasa, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di depan saya, sudah ada salah satu produk terbaru dari Iroli berupa reel BC atau bait casting ya teman-teman. Jadi sekarang di depan saya sudah ada reel BC Iroli Libero teman-teman, Libero karbon ya. Untuk box dusnya dia berwarna hitam seperti ini, ada tertulis Libero karbon di bagian atas, lalu di sini ada spesifikasi. Oke, ini reelnya sangat ringan, enteng, ini berasa nggak ada isinya saya pegang teman-teman ya. Nanti kita coba timbang beratnya. Seperti biasa, nanti buat teman-teman yang minat ingin order bisa langsung hubungi kontak di awal video, atau teman-teman bisa langsung cek link pembelian di kolom deskripsi, saya taruh di sana untuk link pembeliannya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung ke spesifikasinya dulu. Di sini tertulis Libero ya, di sini tertulis technical data, modelnya ukuran 100, gear ratio 7.2:1, max drag ada di 5 kg. Ini untuk line capacity-nya teman-teman, bisa dibaca ya. Lalu air karbon body, seal bearing, spot shot axis spool, air karbon handle, CNC cut spool, drag clicker, high gear retrieve, Iroli. Oke, kita langsung gaskan, kita buka teman-teman. Ini mewah di bagian atas, ketika kita buka boxnya masih ada penutup lagi berbahan seperti spoon ini ya. Nah ini teman-teman, ini dia untuk reelnya Iroli Libero, kita keluarkan. Oke, tidak ada apa-apa lagi di dalam kotak boxnya, hanya reelnya yang didesain dengan spoon agar bisa menyesuaikan reelnya seperti ini ya. Karena untuk spesifikasi langsung pada boxnya di sini. Oke, kita langsung bahas teman-teman untuk reelnya. Ini kita tutup dulu. Ini mohon maaf kalau berisik ya, saya buat konten di kios teman-teman ya. Oke, ini dia, kemarin juga banyak yang menanyakan untuk direviewkan reel ini ya. Kebetulan ini sudah masuk, barangnya sudah ready. Ini penampilannya seperti ini, keren teman-teman ya. Nih, ini tertulis 100 HG max drag 5 kg. Ini dia. Ini bagian samping, di sini ada untuk penyetelan sistem pengeremannya, lalu Libero karbon. Ini bagian depan seperti ini, sudah ada line guide-nya di sini ya. Bisa terlihat. Nah, ini. Nih. Bentukan handle-nya berbahan karbon ya, handle. Untuk knob handle-nya dia berbahan seperti apa ini ya? Seperti atom atau apa, cuman dia transparan teman-teman ya, dan bisa terlihat di sini ada satu bearing dan ada satu bushing, satu bearing satu bushing ya, lebih elegan dia terlihat. Ini drag clicker, oh ini dragnya maksud saya, rasio 7.2:1. Oke, ini dia, ini ada drag clicker, ini sudah ada drag clickernya, nanti kita coba ya, kita coba drag clickernya ya. Ini saya dekatkan ke mic ya. Nah itu teman-teman, suara drag clickernya. Oke, ini dia. Sekarang apa ya, kita coba timbang beratnya. Ini ringan teman-teman, enteng ya, sangat ringan reelnya. Ini beratnya dia di 122 gram. Nanti kita coba timbang spoolnya juga. Oke, untuk sistem pengeremannya di sini ada level 1 ya. Sampai berapa ini ya? Sebentar. Saya putar sedikit. Oh ya, dari 1 sampai 10, teman-teman, dan kita langsung coba lihat ke untuk sistem pengereman. Ini kita tarik. Nah, seperti ini. Ini kita bukanya gimana ini? Langsung ditarik atau gimana? Open. Open. Oh ya, ya hanya langsung kita tarik keluar seperti ini. Baru, masih keras teman-teman. Oke, ini dia. Nah, ini
Jadi di sini juga beda untuk sistem pengereman magnetnya itu nggak yang magnet bulat ya teman-teman, dia magnetnya seperti magnet ada di dalam, nah di dalam sini celahnya ya. Jadi memang teknologi pengeremannya ini berbeda. Fungsinya gimana ya, ini bisa maju mundur nih, apa maksudnya bisa disetel, ini ketika ini disetel dia sebentar ya, ketika ini kita putar dia posisinya, oh ya ketika ini diputar ini bisa maju mundur teman-teman ya. Jadi seperti itulah untuk pengeremannya ya, seperti ini. Nah ini dia, keren. Dan yang pasti ringan, untuk berat spoolnya sendiri ini hanya 9 gram teman-teman ya, berat spoolnya sendiri hanya 9 gram. Untuk harganya nanti teman-teman bisa langsung saja ke kolom deskripsi ya untuk cek harganya. Sini ada satu ball bearing, ada satu ball bearing. Oke, nah ini untuk sistem pengeremannya, ini bisa disetel kalau mau satu, nanti ini bisa di setel seperti ini ya, ada di sini. Nah ini pilihannya 1, 2 ya, 1, 2, 3 seperti itu tingkat pengeremannya lah teman-teman ya, tingkat pengeremannya. Oke kita pasang lagi nih, wih ganteng nih pokoknya ya, ganteng, bahannya karbon, ringan, enteng. Jadi kalau casting seharian ini gaspol pokoknya, nggak cepet capek ya teman-teman. Oke kita tutup, kita lock lagi di sini ya, ada lock untuk pengunciannya, kita tarik ke atas seperti ini. Nah sudah terkunci, kita cek tumbar aktif nih teman-teman ya. Oke, mungkin saya tidak akan perlu panjang lebar untuk bahas reel ini karena sudah banyak teman-teman YouTuber yang lain bahas reel ini. Di sini saya hanya melengkapi. Yang pasti ini reelnya ringan ya, berbahan karbon dan berasa, tadi saya pegang kotaknya aja berasa kayak nggak ada isinya ya. Nah, ini sangat ringan. Iroli Libero ready di Daniel Pancing, stoknya nggak banyak ya teman-teman. Jadi monggo silakan yang mau PO bisa langsung cek ke link deskripsi, untuk pembelian saya taruh di sana, yang mau via WA atau WhatsApp juga bisa, ada kontak di awal video. Iroli Libero ya. Iroli Libero. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja ya info terkini. Video terbaru masih ada beberapa produk juga nanti bakal kita bahas ya buat teman-teman, karena ada beberapa produk masuk di kita di Daniel Pancing, seperti ada dari kemarin kita sudah bahas dari Daido, ada reelnya juga, ada kalau joran kita belum ada yang terbaru dari Daido, tapi untuk rod atau joran kita masuk ada dari Shikari, nanti kita bahas joran-joran kolaman ya teman-teman, itu bisa dipakai buat casting juga nanti bakal kita infokan buat teman-teman semua yang pastinya. Ada juga Iroli Zion, nah nanti kita bahas juga untuk Iroli Zion, kita juga sudah ready untuk Iroli Zionnya teman-teman. Yang pastinya tetap pantengin terus di channel Daniel Pancing, jangan sampai bablas, jangan sampai ini jadi goib lagi, segera miliki segera miliki. Oke sampai jumpa, tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua, dan tetap salam Wani Boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.